Usai batal berkontestasi di Pilkada 2024, Anies Baswedan disebut akan membentuk partai politik. Kini beredar kabar yang menyebut Anies Baswedan akan membuat partai politik seusai Presiden Joko Widodo lengser. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan juru bicara relawan Anies yakni Iwan Tarigan. Ia ikut merespon rencana Anies bakal mendirikan partai politik. Iwan Tarigan menilai 20 Oktober 2024 menjadi waktu yang bagus untuk merealisasikan wacana tersebut. Artinya, seusai Jokowi lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kemudian ia mengungkapkan terkait nama dari parpol tersebut sedang dicari. Meski begitu, diterangkannya nilai-nilai utama adalah perubahan. Adapun terkait nantinya wacana tersebut akan berupa ormas terlebih dahulu atau bahkan langsung dideklarasikan sebagai partai politik. Iwan mengatakan masih melihat dinamika yang ada terlebih dahulu. Sementara sebelumnya beredar kabar bahwa nama parpol Anies yakni Partai Perubahan Indonesia. Bahkan beredar nomor rekening dan pendaftaran yang disebut-sebut untuk parpol baru dari Anies. Menanggapi hal itu, Anies membantah dan meminta pendukungnya agar lebih berhati-hati. Meski begitu, Anies menyebut kabar itu sebagai bentuk antusiasme dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.